Wali Kota Jambi Syarif Hasyah memeriksa langsung pembangunan pelebaran jalan di 3 kelurahan seberang Kota Jambi, yaitu Kelurahan Pasir Panjang, Tanjung Raden, dan Tanjung Pasir. Sekaligus melakukan tanya-jawab bersama kontraktor, pihak PU, serta warga setempat. Pelebaran jalan ini ditargetkan harus siap di akhir tahun, karena 3 kelurahan ini akan menjadi contoh bagi setiap kelurahan tentang keseriusan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur. Di mana tidak semua masyarakat setuju tanahnya dijadikan jalan, walau Pemkot mengganti kerugian. Wali Kota Jambi Syarif Hasyah menegaskan kepada kontraktor dan para pengawas lapangan untuk dapat menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Dirinya tidak ingin ada cerita jelek tentang pembangunan ini. Selain itu, para kontraktor dan para pengawas harus selalu kompak agar pembangunan dapat dirasakan masyarakat. Titik mana? Ya, nah, kamu pengawasnya siapa? Pengawas PU di sini? Mana jam-jaminya? Di Talang Pulau, Pak. Nah, saya minta tidak ada cerita yang jelek tentang proyek ini. Kamu harus kompak gitu ya. Jangan sikok jual data ke sana, jual data ke sini gitu ya. Tidak boleh itu. Surya Abadi, Jambi TV.